suku akhir petang tadi. Sudah pun dimulakan untuk servis pertama daripada Siti Farah Farhana. Mata pertama untuk Ho Yen Mei. Satu lagi drop baik untuk mata kedua. Pantas sekali dua mata awal untuk Mai Selangor ini. Bola keluar. 1-2. Ini mata untuk Farah. Bola akan keluar kali ini. Dua sama. Satu lagi kesilapan dari pemain Selangor, Ho Yen Mei. Tiga dua kali ini tidak lepas. Tiga sama ketika ini. Satu lagi hantaran, tetapi sedikit saja terkeluar untuk mata keempat Ho Yen Mei. Lagi dua-dua pasukan pemain ini sebenarnya yang mencuba untuk menduga lawan masing-masing. Gagal pula Farah kali ini. Batas seterusnya untuk pemain Selangor. Nasib baik Farah saya kira. Bola meniti di atas jaring. Mata keempat. Masih lagi dalam permainan. Tapi kali ini Ho Yen Mei sedikit lemah tolakan beliau. Memberikan mata yang kelima.
Baik, kali ini place men shot untuk mata ketujuh pasukan Selangor. Satu lagi drop shot baik. Berikan mata yang ke-8 dah. Baik, kali ini bola dalam. Seperti ditunjukkan oleh pengadil. 9-5. Kembali Hon Yimei menjarakan mata beliau. Satu lagi cross court baik untuk 5 mata pemain Selangor ini di hadapan. Kedua-dua pemain ini menang permainan masing-masing ataupun lawanan masing-masing di quarter final secara straight set 11-5. Ho Yin Mei berada di hadapan. Tanpa jurulatih, tenang saja beliau. Atau jurulatih hanya ingin duduk di belakang. Masih lagi mungkin beliau masih lagi dalam sesi memanaskan badan sebenarnya. Plus 5. Agak betul sahaja aksi Farah ini. Satu lagi bolakan tidak lepas untuk berikan mata yang ke-12. Selangor selesa di hadapan. Keluar kali ini tolakan Yin Mei. Satu lagi mata percuma saya kira, unforced error untuk mata ketujuh. 7-12. Dua pemain ini lebih gemar untuk melakukan placement shot. Tapi nampaknya mungkin berkebelahan kelebihan dari segi pengalaman yang ada pada pemain Selangor ini. Lapan 13. Bola saya kira dalam sebenarnya untuk mata seterusnya kepada Ho Yin Mei. Jauh pula tersasar kali ini. Pastinya Selangor adalah salah satu pasukan pilihan dalam perjalanan Masak Games Badminton 2021 ini. Membaskan main seperti Chong Wei Feng, Ho Yin Mei, mereka juga ada Muhammad Hafifi Hashim. Penumpungan menarik main double jika kita larutan hingga ke game yang kelima antara Izzat Farhan Azhar berpasangan dengan Muhammad Hafifi Hashim menentang Muhammad Farizwan Fauzin yang pasangannya adalah Muhammad Hafizi Hashim. Lembut saja aksi dua pemain ini. Lebih bergantung dengan placement shot. Tidak lepas pula kali ini Farah. 18-8 jauh di hadapan.
Terus saja bola jauh keluar. 19. Panjang kali ini. Tapi di situlah Ho Yen Mei mematikan langkah Siti Farah Farhanah Majuno ini. Ini di mata akhir. Tapi satu lagi mata untuk pemain Kelantan. Masih lagi hidup beliau di set pertama ini. Golek bola tersebut di antas garisan putih itu untuk set pertama. Kemenangan kepada Ho Yen Mei daripada pasukan Baksa negeri Selangor. Kita sedang bersedia untuk set yang kedua. Baik sekali, satu lagi facing shot untuk mata yang pertama. Oh ini dia nyata berada dalam mood yang begitu baik. Tiba di gelanggang sebentar tadi. Mata kedua out pula. Mata dalam salah pula agakkan Farah Farhana kali ini. Berikan mata yang ketiga. Tenang saja. In total control sebenarnya Ho Yen Mei ini. 4-0. Kosong terus semakin jauh. Terus Ho Yen Mei 6-0. Tidak ada jawapan Farah ketika ini. Mata ketujuh kan sudah pun hampir give up. Masuk kali ini mata pertama untuk Farah. 1-7. Sebelum itu kita ucapkan terima kasih kepada pengelola Masak Games Badminton ini
atas segala kerjasama yang diberikan kepada kami semua untuk menyiarkan perlawanan secara langsung. Turut berlangsung pada minggu ini ialah Indoor Games yang menyaksikan perjalanan seperti e-sport. Kita ada chess, kita ada carom dan juga berlangsung di Putrajaya 8-2. Set pertama Ho Yin Mei menang mudah 21-9. Set kedua juga beliau jauh di hadapan. Ya, lepas kali ini. Hilang idea, habis idea sebenarnya beliau. Berdepan dengan lawan yang boleh dikatakan berada di level yang lain. Satu lagi unforced error. Puluh dua. Ho Yin Mei di hadapan. Bola keluar. Ho Yin Mei sudah pun berada 11. 2 di hadapan Siti Farah Farhana. Sesuatu perlu dilakukan secepat mungkin untuk memastikan lawanan ini boleh sekurang-kurangnya diheret ke rubber game ataupun memberikan sedikit tentangan kepada pemain dari Selangor ini. Ya, lepas pula sangkut di jaring. 12-2. Masuk lagi. Itu tepat hantaran-hantaran dilakukan oleh Ho Yin Mei. Hilang idea dan mungkin juga nampak sedikit kepenatan Farah kali ini. Baik juga return backhand dilakukan. Lembut saja aksi dua pemain ini. Baru untuk main jadleri tapi itu dia smash kali ini. Tidak berjaya menemui sasaran. 14-2. Yin Mei. Apa saja hantaran Farah mampu dibalas oleh beliau. Court control begitu baik. Hantar kiri ke kanan, depan dan belakang. Masih lagi dalam permainan. Kali ini mata untuk Siti Farah Farhana. Mata ke-13, mata ketiga, maafkan saya. Masuk lagi mata seterusnya, mata ke 15. 16-3 sebenarnya. Menghampiri untuk memberikan mata yang pertama kepada Selangor. Sementara itu untuk saingan perempuan, pertemuan Perlis dan juga Kuala Lumpur sudah pun habis. Kami masih lagi menantikan apakah keputusan beliau atau keputusan mereka. Kali ini smash masuk untuk mata yang keempat. Lima mata.
Baik, kali ini smash yang dilakukan oleh Farah. Mata ke-6. Ada sebenarnya senjata beliau, tetapi mungkin kerana sedar dengan kelebihan yang ada pihak lawan, mungkin beliau sedikit gugup. 7-16. Mungkin beliau tiba-tiba saja mampu untuk meningkatkan permainan, mengejar 9 mata. Tujuh, tiga mata untuk mendapatkan ataupun memberikan mata yang pertama kepada pasukan Selangor. 19. Satu lagi mata Farah. Berhenti beliau ketika bila mengangkat bola tanggung itu tadi. Mata akhir untuk Ho Yin Mei. Dan itu dia kemenangan straight set Semenangan Mudah. Ho Yin Mei ke atas Siti Farah Farhana. Pasukan Selangor satu mata di hadapan pasukan Kelantan. Kita berehat seketika selepas ini. Kita ada pertembungan band single di Ahmad Azfar Nikmazlan menentang wakil Selangor Chong Wei Feng. Berehat seketika.